Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi nubala'il kiram wa ashabihi anjubil a'lam wa kulla man da'a ila Allah bil haqq wal mau'izatil hasanah ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad nurika sari wa madadika jari wa jima'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du. Yang pertama, kami syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana di malam ini kita dikumpulkan bersama dengan hidayah dan taufiknya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa membasahi lidah kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan tak lupa salawat serta salam terus tercurahkan kepada baginda alam nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi suatu hal yang kotor, membicarakan orang ribah, namimah dan yang lainnya, melainkan kita duduk di sini semuanya suci dengan hati yang tulus, ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan ingin mendapatkan ridhonya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari tadi kita mendengarkan akan membacakan akan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, melainkan kita ingin menempelkan nama Nabi Muhammad di dalam sanubari kita, melainkan kita ingin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu ada dalam kehidupan kita, selalu menghadirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hari-hari kita, dalam waktu-waktu kita, di dalam keluarga kita dan di dalam rumah kita, supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu hadir bersama kita. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya tidaklah kita bangun dari majelis ini, melainkan Rasulullah sudah tersimpan di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Dan dari tadi kita membacakan sejarah Nabi Muhammad, tidak lain kita ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Dan tidak lain dan tidak bukan di majlis seperti ini, tidaklah di majlis ini menyebutkan sesuatu nama yang tidak diagungkan oleh Allah. Dari awal kita membuka majlis, semuanya yang disebutkan di bibir kita adalah nama-nama yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Mudah-mudahan kita pun diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di malam ini tidak lain dan tidak bukan melainkan kita ingin mempunyai ikatan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Sa'id radhiyallahu anhu warda, beliau mengatakan tiga perkara apabila seseorang ini telah menempuh tiga perkara ini, maka seseorang tersebut akan kenal kepada Rasulullah, tidak akan mau satu saat pun dia terpisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, orang tersebut harus mempunyai sifat ta'alluq kepada Nabi Muhammad, selalu mempunyai sifat ikatan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, beliau bahwasanya beliau menerangkan sifat ta'alluq bersama Nabi Muhammad, tidaklah kita akan beramal sesuatu, tidaklah kita akan melakukan sesuatu, melainkan kita akan selalu bertanya kepada hati kita, Allah ala habibikal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kita akan selalu menanyakan di dalam hati kita, apakah Rasulullah ridha yang akan kita lakukan di dalam pekerjaan tersebut. Itulah yang pertama. Yang kedua adalah al-mahabbah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, cinta yang mana telah dicontohkan oleh para salaf kita yang mana mereka tidaklah tidur melainkan bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika itu ada satu cerita seseorang nenek-nenek, yang mana nenek-nenek tersebut dia menangis 3 hari tidak ada hentinya. Lalu tetangganya merasa kagum dan merasa kaget akan tangisan seorang nenek tersebut, dan tetangga di sebelah nenek tersebut menanyakan kepada nenek tersebut, wahai nenek, kenapa engkau menangis begitu kencang dan begitu lama sampai memakan waktu 3 hari? Maka kata nenek tersebut, aku menangis karena 3 hari ini aku tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka tetangganya menanyakan, wahai nenek, apakah engkau setiap hari berjumpa dengan Rasulullah? Maka nenek tersebut mengatakan, betul, aku berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan setiap hari aku berjumpa dengan Rasulullah. Maka tetangganya bertanya, betapa kerinduan yang membakar kepada Sayyidina Bilal bin Rabah untuk bertemu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ada dari guru Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bahwasanya tidaklah disebutkan nama Nabi Muhammad melainkan mereka pingsan karena syauqah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hakata minni, wassalamu alaikum. Mudah-mudahan apa yang kita bersamakan dengan dunia yang bisa jamaah dan kita semua amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kita sedang mendengarkan yang akan disampaikan oleh kita dan Habib Muhammad bin Mustafa insyaallah ta'ala kepada masyarakat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmatul iman wal Islam, dan juga salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabatnya ila yaumil akhir. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul di masjid, tempat yang Allah paling cintai adalah masjid-masjidnya, mengingat Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai menjadikan kita ikatan kepada Muhammad SAW, yang mana dengan ini kita menjadikan diri kita mulia dengan Nabi Muhammad SAW, karena menjadikan diri kita hadir, menjadikan diri kita mengikat diri kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tidaklah sesuatu yang tadinya tidak mulia, ketika dekat kepada yang mulia maka dia akan menjadi mulia. Sebagaimana Quran Al-Karim adalah kertas biasa, tapi setelah ditulis dengan tulisan Al-Quran Al-Karim, Quran tersebut yang kertas biasa diagungkan, ditinggikan dan dicium oleh orang-orang Muslim. Begitu juga dengan kita, mudah-mudahan dengan kita hadir di majlis ini, majlis Rasulullah SAW, menjadikan diri kita mulia dengan Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, menjadikan tanda-tanda orang yang menjadi sifat pengikut Nabi Muhammad SAW dengan firman-Nya, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Inilah hati-hati, yaitu hati para orang-orang soleh pengikut Nabi Muhammad SAW. Mereka, hati mereka akan menjadikan tenang apabila mengingat kepada Allah Ta'ala, mengingat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita lihat di luar sana banyak sekali orang-orang yang mereka mencoba untuk menjadikan hati mereka tenang dengan berfoya-foya, atau mereka berjalan-jalan sampai ke luar negeri. Tapi apakah mereka mendapatkan ketenangan hati? Jawabannya sudah pasti tidak, karena Allah Ta'ala berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah akan menjadikan hati kita tenang. Begitu juga dengan mengingat Nabi Muhammad SAW, hati kita akan menjadi tenang. Yang mana sejarah Nabi Muhammad SAW adalah barometer kehidupan kita. Apabila kita lagi susah, maka kita lihatlah kepada akhlak Nabi Muhammad SAW, karena sesusah-susahnya kita tidak seperti Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarahnya Nabi Muhammad SAW pernah tidak makan 3 hari 3 malam. Tapi dengan nikmatnya Allah, kita tidak pernah diberikan cobaan dapatkan apabila kita selalu melakukan amal soleh. Yang mana apabila kita selalu melakukan amal soleh, maka keburukan kita akan menjadikan hafratun min hafratil jinan, yaitu lobak dari lobaknya surga. Telah dikatakan bahwasanya Sayyidina Utsman menangis. Lalu para sahabat yang lain bertanya, apa yang membuat menangis Sayyidina Utsman? Sayyidina Utsman berkata, aku takut nanti kuburanku gelap dan aku takut akan kegelapan. Luar biasa, Sayyidina Utsman adalah khalifah Rasulullah SAW, merasa takut dan menjadikan ketakutannya itu beramal soleh yang luar biasa banyaknya. Tidak begitu saja, kenikmatan, kebahagiaan di dunia ini hanyalah sementara. Kita tidak saja selamat dari kuburan, tapi kita bangkit di akhirat dalam keadaan aman. Allah telah berfirman dalam firman-Nya, "Wa innal ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin fa ulaika lahumul aman wa ulaika humul muhtadun." Dan adalah orang-orang yang beriman kemudian mereka yang tidak melakukan boleh yang tidak ada dalam hatinya kesedihan kepada Allah, yaitu pengikut Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah orang-orang yang kelak di hari mahsyar dalam keadaan keamanan, dan juga mereka adalah orang-orang yang dapat hidayah. Dan juga kelak apabila kita mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW sebagaimana orang-orang soleh yang terdahulu, mereka tidak pernah berpaling sedikit pun, bahkan semua gerak-gerik Nabi Muhammad SAW mereka ikuti. Sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah aku harus mencatat semua apa yang kau lakukan?" Rasulullah SAW menjawab, "Catatlah, karena semua yang aku lakukan adalah ilmu." Bahwasanya yang Rasulullah SAW lakukan adalah ilmu dan benar dan pasti akan terjadi di hari kiamat kelak. Kita sebagian kita lebih percaya kepada musuh-musuh Allah, sedangkan yang mereka lakukan adalah percobaan. Mereka mencoba suatu aktivitas, kemudian mereka menghukumi bahwasanya akan terjadi seperti ini. Itu semua hanya dugaan-dugaan biasa, tapi yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya adalah benar, adalah ilmu yang harus kita cari, yang kita pelajari. Alhamdulillah, dengan mudah-mudahan dengan kita berkumpul di sini menjadikan hati kita suci, bersih dari berbagai penyakit hati sebagaimana yang Allah sifatkan kepada orang-orang kafir, fi qulubihim marad, karena orang-orang kafir hati mereka ada penyakitnya. Fazadahum maradan, dan Allah tidak sampai di situ saja, tapi Allah akan menambah penyakit mereka. Dan Allah telah menyebutkan bahwasanya tanda-tanda orang yang hatinya bersih adalah mereka selalu berzikir kepada Allah Ta'ala, tidak seperti orang-orang munafik. Allah telah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, "Wala yaqulullah illa qalila." Mereka adalah orang-orang munafik, mereka tidak pernah berzikir kepada Allah hanya sedikit saja. Mereka hanya berzikir kepada Allah hanya sedikit saja. Telah dikatakan bahwasanya tanda-tanda orang yang hatinya sempit, yang ada di hatinya itu syaitan, mereka tidak akan betah ada di masjid-masjidnya Allah. Mereka tidak mau menjadi tamu-tamunya Allah, dan mereka tidak mau berzikir kepada Allah Ta'ala. Mereka akan merasa berat, atau mereka akan merasa capek, seakan-akan mereka mengangkat barang-barang yang berat atau lain-lainnya. Mereka akan didapati seakan-akan nafas mereka dalam keadaan kecapean yang luar biasa. Kita lihat bahwasanya, atau diri kita saja, kita lihat introspeksi diri kita sendiri. Kalau kita seandainya seperti mereka, maka kita termasuk dari golongan mereka. Waliyatubillahi min dzalik. Sungguhnya yang mereka cari, yang mereka capek-capek mereka cari, itu tidak sebanding dengan al-baqiyatus shalihat. Allah telah berfirman, "Al-ma'al wal-banun zinatul itu hanyalah hiasan-hiasan dunia saja. Wal baqiyatus shalihat, para sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah itu al baqiyatus shalihat?" Rasulullah SAW menjawab, "Aksiru minal baqiyatus shalihat, perbanyaklah di antara kalian dari al baqiyatus shalihat." Sahabat bertanya lagi, apa itu al-baqiyatus shalihat wahai Rasulullah SAW? Yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azhim. Al-baqiyatus shalihat khairun min rabbika thawaban, dan Allah zikir tersebut lebih baik dari dunia dan seisinya, dan lebih baik apa yang diangkat-angkat oleh manusia. Sungguhnya apa yang telah mereka kumpulkan, apabila tidak di jalan Allah, maka semua yang mereka habiskan tidak di jalan Allah, maka itu semua dikatakan oleh Allah, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Banyak di antara kita menyampaikan dari Al-Quran Al-Karim ini, orang-orang yang mubadzir adalah mereka yang tidak menghabiskan makanannya. Mereka sampai-sampai mereka menghabiskan makanan dengan perutnya kenyang, sampai-sampai saja perut mereka pecah dengan makanan tersebut. Itu salah. Makanya kita harus kembali kepada guru-guru morofik, yang mana apabila kita tafsirkan seperti itu salah. Dan adalah orang yang mubadzir yang dalam firman Allah Ta'ala tersebut adalah orang yang mengeluarkan hartanya di maksiatillah walaupun sedikit. Orang yang mengeluarkan hartanya terhadap maksiat kepada Allah walaupun sedikit saja, itu dikategorikan teman-temannya setan. Mereka adalah orang yang mubadzir. Dan adapun orang yang mengeluarkan hartanya walaupun semua hartanya mereka infakkan, tapi di jalan Allah, mereka bukanlah orang yang mubadzir. Ini adalah tafsir yang dijelaskan oleh Imam Al-Nawawi dalam tafsirnya, tidak seperti yang disampaikan oleh orang-orang. Maka itu semua adalah salah, dan semua yang mereka kumpulkan tersebut akan mereka tinggalkan ketika mereka masuk kuburan. Alman dan harta mereka tidak mungkin dibawa ke kuburan, dan juga anak-anak mereka tidak akan mau akan menemaninya di kuburan sampai beberapa jam, bahkan berbulan-bulan di kuburan tersebut. Tapi apa yang akan bersama mereka? Wal baqiyatus shalihat, yaitu dengan amal-amal tersebut yang akan menemani mereka, yang mereka amalkan di dunia. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini menjadikan kita menjadi orang-orang yang suci hatinya dan dikumpulkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah wa batal umat wa yaqatul mana min rabbil alamin hakada bi dinil hakim. Jazakumullah kepada Habib Muhammad Fadil Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita simak khotbah yang akan disampaikan kepada Habib bin Muhammad Rashid Fahmi kepada Syura. guru kita Fadilatul Habib Mubarak bin Ali bin Ali bin Manah, beliau sekarang dah agenda untuk keluar kota. Kita doakan bersama-sama Allah mudahkan jalannya beliau, Allah selamatkan jalannya beliau, dan insya Allah apa yang ada beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang mereka sampaikan kepada kita, kadang-kadang tinggal kita pikir saja. Bagaimana di dalam majlis khotib, di dalam majlis membaca sejarah Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita menirukan Nabi Muhammad SAW. Dikatakan ulama, tuba, beruntunglah liman bagi seseorang liman bagi seseorang hubbu qalbi, yang mana di dalam hatinya mempunyai kerinduan, di dalam hatinya mempunyai kecintaan pada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tampak kecintaan orang tersebut pada Nabi Muhammad? Bidikrihi, dengan selalu menyebut nama Nabi Muhammad, selalu melancurkan nada-nada untuk memuji Nabi Muhammad, dan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang beruntung. Seyogianya kita sebagai umat Nabi Muhammad, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi Muhammad, ya Bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ini ayat di dalam kitab Syifa dikatakan ketika orang-orang Yahudi di antara Ka'ab bin Ahbab, dia menyatakan nahnu abna'illah wa ahibba'uh, kami adalah anak-anaknya Allah, anak-anaknya Tuhan, kami adalah kekasih-kasihnya. Ini ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau seandainya mereka itu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, katakanlah ya Muhammad, ikutilah. Siapa itu Nabi Muhammad SAW? Ketika seseorang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad mempunyai privasi yang menyatakan aku adalah pencinta Nabi Muhammad, aku adalah orang yang diidolakan Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya perbuatannya melanggar syariat Nabi Muhammad, perbuatannya, tingkah lakunya tidak mengikuti tindak langkah-langkah Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut tidak bisa dikatakan orang yang mencintai Nabi Muhammad. Ketika orang tersebut menyatakan aku mencintai Nabi Muhammad, maka tetapi sunnah-sunnah Nabi Muhammad dia tinggalkan. Makanya Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitabnya Masyabatul Qulub, dia pernah menyatakan apa? Kalau seandainya kalian melihat seseorang yatiru fil hawa, orang tersebut berjalan terbang ke langit, terbang di atas langit, mereka menundukkan dirinya mereka, wa yamshi al-qaw ala sirri wa yamshi fawqal ma, dan orang tersebut berjalan di atas air. Logika kita ya ikhwani, logika kita ketika kita menalar melihat orang terbang di atas langit, atau juga kita melihat orang tersebut berjalan di atas sungai, apa yang akan dikatakan oleh logika kita? Logika kita akan mengatakan apa? Bahwasan ini adalah wali, bahwasan ini adalah orang hebat, bahwasan ini orang yang masya Allah, atau apapun. walinya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat yang guru kita saja, guru kita yang sering mengajar kita, yang Muharrafik, yang hadir selalu di tempat ini mengajarkan ilmunya. Kita lihat akhlaknya beliau, cara tata bicaranya beliau. Beliau selalu senyum, sopan di dalam berbicaranya, berpakaiannya mengikuti pakaian Nabi Muhammad SAW. Insya Allah Pak, beliau termasuk guru-guru kita yang akan menyampaikan kita kepada Allah SWT. Makanya kita bangga, beruntung kita mempunyai guru seperti Habib Muharrafik yang hadir selalu berkorban dalam dirinya untuk mengajari kita. Kenapa kalau kita lihat keadaan kita yang sering datang malas datang ke majelis, kita kadang-kadang mau ke majelis itu ya Allah, masya Allah, menggodanya banyak, tapi beliau tetap korbankan waktunya, tenaganya, keluarganya untuk apa? Ngajarin kita di tempat ini, membahas kitab khususnya kitab hadis, tidak lain kan agar perjuangan ini bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Kita berkumpul di sini ya ikhwani rahimakumullah, tidaklah lain sebagaimana Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Sayyidul Murid dia menyatakan apa? Masih yasuru qalban Nabi illa bil ilmi wa tabligh, illa bi nashril ilmi wa tabligh wa amal. Beliau menyatakan apa? Tidak ada sesuatu yang menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad SAW illa binashril ilmi, kecuali apa? Menyampaikan ilmu tersebut. Guru kita Habib Umar, dia belajar di Indonesia, kemudian belajar ke Al-Rabut, datang ke sini, menyampaikan ilmunya lagi, berdakwah, semuanya apa? Muhtaj, semuanya apa? Membutuhkan sesuatu yang banyak. Waktunya beliau mencari ilmu berapa tahun ya, berapa banyak yang beliau keluarkan hartanya beliau untuk menimba ilmu. Kita sekarang alhamdulillah enak, tinggal datang saja ke tempat majelis, beliau sampaikan ilmunya, kita tinggal dapat. Karena apa? Ilmu ini yang beliau akan sampaikan ini adalah beliau bimbing biro setiap Rasulullah SAW. Karena apa? Ilmu adalah warisan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari Ali Habsyi berkata apa? Illa binasril ilmi wa tabligh, nyampaikan ilmu tersebut, dakwahkan ilmu tersebut, wa amalah bihi, dan mengamalkan ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Sebab kita sebagai insan, seorang manusia membutuhkan ilmu di dalam syariat Nabi Muhammad. Salat kita butuh ilmu, ma'arkanus salat, ma'asurus salat. Puasa kita butuh ilmu, puasa, sedekah kita butuh ilmu. Semuanya kita butuhkan. Makanya kalau kita sebagai pecinta Nabi Muhammad SAW, ada satu cerita Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Sabit, beliau mengatakan apa? Kalau seandainya ada Nabi Muhammad SAW, kenapa Ar-Rasul SAW hayyun fi qulubina, Rasulullah hidup di dalam hati kita. Beliau melihat kita, beliau mendengar keadaan kita,